Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video, reaction, komentar, analisis, poker, review-review untuk projek Gegar Vaganza 9, minggu yang keempat yang saya buat sebelum ini. Korang boleh tekan link di bawah video ini. Dekat situ ada list-listnya. Okay. Untuk analisis poker kali ini, review kali ini, saya akan membuatkan review ataupun analisis poker untuk lagu Kaulah Segalanya Ruasana yang dinyanyikan oleh peserta Gegar Vaganza 9 minggu yang keempat, iaitu kumpulan VE yang menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Okay, sebelum saya meneruskan video ini, boleh tak korang tolong saya tekan like sekarang? Okay, so ada beberapa perkara yang saya akan sentuh di sepanjang saya memberikan ulasan saya untuk lagu ini. So saya tak nak berlama-lama, jom kita terus ke nyanyiannya VE, Kaulah Segalanya. Ya. Yeah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lirik. Sini dia punya dia punya ad-lib depan tu sangat synchronize, ya. Dia punya harmony tu sangat sedap. Dia masuk je, dia terkena, ya. Tidak ada kedengaran bawah note ataupun di atas daripada note. Dia punya harmony tu memang sangat bagus, synchronize sangat, ya. Cuma sebagaimana yang disentuh diberitahu kumpulan VE sebelum ni, cuma kedengaran suara bass tu tak ada, sebab kumpulan ni dia orang kata mereka tak ada suara untuk suara bass tu. Memang jelaslah kedengaran dia kebanyakan kita dengar dia punya notasi tu, dia punya pitch tu banyak, register 2, register 3, ya. Okey, kita terus. Mungkin hanya Tuhan, kedengaran gegar-gegar tu jelas segalanya. Dia punya nyanyian tu gementar, nervous. Sini teruk. Dia punya apa yang ku inginkan. Dekat situ agak teruk, ya. Agak ya, tadi kedengaran dah nervous, yang di bahagian yang ni dia dah memang dia kacau. Okay. Di saat ini. Okay. Sebenarnya memang ada kontroversi tentang lirik lagu ni, ya. Kontroversi tentang album ni dirakam, dipublish tahun 1992. Ya. 1992 memang masa tu saya sekolah rendah lagi. Memang apa nama ni, lagu tu memang orang kata kalau masa zaman tu memang viral gila lah. Memang viral gila. Saya pun memang suka lagu ni. Masa tu ketika itu saya tak kita ialah masa tu kita nyanyi je, kan. Rupa-rupanya lagu ni pernah diharamkan di RTM, sampai sekarang pun diharamkan, ya, lagu. Ya, sebab dia menyentuh lirik mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya, ya, perkataan bila sebut perkataan mungkin ni. Ya, mungkin ni. Jadinya kalau ikut pemahaman kita, memang Allah itu tidak ada sifat mungkin. Allah tu sifatnya pasti, dia memang dah tahu, ya, yeah? Yang sebelum, yang semasa dan yang selepas. Jadinya dekat situ, walau bagaimanapun, masa saya tengok konsert VE malam tu, untuk persembahan ni, saya ingatkan VE akan tukar lirik ni. Tetapi rupanya tak, mereka nyanyikan lagu ini dengan lirik asal, ya, yeah? Dia ada beberapa risiko jugalah, kalau sebab ini adalah pertandingan. Kalau dia persembahan, tukar lirik tu mungkin tidak jadi isu yang besar, ya. Sebab kita faham pemahaman kat Malaysia, lagu ini bunyi dia macam pelik. Allah tu ada sifat mungkin ke? Macam pelik, kan. Jadi orang yang tidak belajar, bukan maksudnya orang yang tidak go in detail dalam ilmu agama pun, dia fikir,
mungkin Allah tu ada sifat mungkin ke? Tapi oleh kerana lagu ini memang satu lagu yang kuat dan melegenda di Malaysia, jadi sebenarnya ramai orang abaikan benda ni. Jadinya bila pertandingan ni dia mungkin sebab VE dia tersepit antara dua. Antara nak nyanyikan lagu ini dengan lirik yang asal ataupun nak kena ubah. Ya, kalau nak ubah lirik itu mereka kena ada persetujuan dengan produksi dan segala bagai, ya. Tapi sudah pasti sebagaimana biasa bahawa sesuatu lagu yang diberikan kepada peserta itu biasanya mereka akan menyanyikan lagu itu dengan versi original dan termasuknya liriknya pun kena original. Kalau mereka ubah lirik tu, dia akan jadi mungkin dalam penilaian juri, especially dekat situ ada Hetty Koh Sendang kan, mungkin dia akan jadi mengacau pemarkahan kat situ, mungkin mereka akan kena potong markah juga sebab perkataan mungkin itu betul-betul di depan lirik yang paling depan sekali. Jadinya kalau contohnya kalau macam Siti Nurhaliza nyanyikan lagu ini, pasti hanya Tuhan, yakin hanya Tuhan. Jadi dekat situ first kalau dia tak ikut lirik original, juri pasti kat situ juri akan rasa macam dia tukar lirik ke? Tukar lirik. Dia jadi macam satu isu yang lain pula, ya. Tapi bagi saya sebenarnya untuk lirik ni, sebab dia ada unsur-unsur yang tidak menyentuh tentang akidah, ya, yeah, mungkin produksi dia boleh produksi dengan peserta mereka boleh perhalusi dari segi lirik ni, sama ada nak guna mungkin ataupun pasti, tetapi kena dimentionkan kepada juri terlebih dahulu, ya, yeah. Itu cara dia untuk masalah ni. Tapi saya bukan nak bincang pasal tu, saya nak bincangkan pasal nyanyian VE. Okey, kita teruskan, ya. Okey. Takkan percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis? Untuk mengatakan yang sesungguhnya. Okey, saya tak konsentrate sangat. Cuba kita dengar sekali lagi, ya. Di saat ini kau takkan percaya. Dekat sini, ya. Sebenarnya kalau line kat sini seeloknya kalau dia nyanyi macam kau takkan percaya. Dia nada gantung tu dia terus jalan selari. Dekat sini kedengaran dia macam kau takkan percaya. Dia macam slide, dia macam scoop. Macam sedikit dia buat scooping kat situ. Bila dia scoop, dia sauk. Dia kedengaran note tu macam kurang kurang sedap didengar, ya. Kau takkan percaya. Dia terus gantung saja. Lepas tu baru ujung vowel tu, kalau dia nak lenggokkan baru dia akan lebih sedap. Dia akan lebih steady lah. Dia akan lebih steady. Tapi macam ni, kau takkan percaya. Jadi dekat situ dia scooping sikit. Dia macam kurang stabil lah didengar, ya. Kurang stabil, ya. Oh, itu pada pendengaran saya, ya. Di hati, kau selalu di hati. Ku menangis. Untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kaulah segalanya untukku. Ini bagus. Kaulah curahan hati ini. Ini bagus. Mungkin ku melupakanmu. Kat situ kedengaran bunyi dia tiada lagi ke. Dengar semula, ya, still. Tak mungkin ku melupakanmu.
Nah, kat situ flat ya. Yeah? Kaulah segalanya, segalanya. Kat situ kedengaran flat ya, yeah? Flat. Bila ku berduka, kau hiburkan selalu. Kedengaran ada flat lah. Melupakanmu. Kat situ jelas dengar ya. Tiada lagi yang ku harap. Melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap. Kat situ tiada lagi yang ku harap. Harap tu eh, kat situ pun flat juga ya. Agak kedengaran banyak flat juga ya. Flat. Banyak flat lah kali ni. Okey, sebenarnya kalau saya semak nyanyiannya VE kali ini, dia sebenarnya dia tak sebagaimana yang saya expect sangat ya, yeah? Sebab maksudnya sebenarnya banyak note-note yang dia orang nyanyi itu dia tidak on notasi, dia tidak berada di note-note yang betul tu. Banyak yang kedengaran yang note-note yang under the note, under pitch ya, yeah? Di bawah notasi tu. Dia punya frekuensi asas bunyi. Ini sebenarnya cabaran bagi penyanyi especially vocal-vocal yang vocalist yang menyanyi secara group. Memang ini salah satu cabarannya. Tetapi oleh kerana lagu ni memang lagu yang orang kata lagu yang legenda, lagu yang favorite ya, jadinya dengan feel yang dia orang bawakan, mereka menyanyikan lagu ini dengan cara VE lah ya, dengan cara VE ya, kita tak nampak sangat bayangan Ruksana yang kat situ. Itu salah satu kelebihannya. Yang keduanya dari segi mood lagu tu cantik ya, daripada awal sampai belakang tu ya, okey. Bila juri dah mula senyum-senyum tu okey lah, cumanya kedengaran dia banyak notasi-notasi lagu itu yang berada di nyanyian mereka itu yang flat tu, yang flat tu ya. Ya, kalau bagi penilaian saya untuk sebenarnya kalau bagi penilaian saya saya tak tahu dah cakap apa, tapi mungkin ada yang lebih layak kot berada di top 3 tu. Mungkin ada yang lebih layak. Itu pandangan saya ya. Ya, bagi saya kalau sebab nyanyian VE kali ini banyak yang flat-flat tu ya. Banyak yang flat-flat tu. Tapi apapun juri mereka ada 3 juri kat situ ya. Lain-lain juri pandangan mereka lain-lain ya. Feel dia lain ya. Sometimes juri dia melihat satu benda yang orang lain tak nampak. Macam tu. Tapi bagi saya mungkin ada orang lain yang lebih layak di tempat yang top 3 tu ya, sebab persembahan untuk VE kali ni macam bukan kata tak okey, cumanya banyak flat lah. Itu sajalah daripada ni, daripada saya. Okey, insyaallah kita jumpa di lain masa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.